ketentuan yang ada, kami mengeluarkan sebesar 5% dari laba kami setiap tahunnya untuk keperluan CSR. Di samping itu juga, kami juga ada pemberian dana kebajikan yang kami anggarkan untuk mendukung pemberian CSR tadi. Kalau CSR 94% itu kami berikan kepada pengelolaan pemegang saham. Jadi dalam penyaluran itu pemegang saham mempunyai satu keleluasaan untuk penyaluran CSR tadi itu.